Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan channel Supriyadi. Salam seder buat sahabat-sahabat semua. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau tutorial cara menyusun atau membuat modulator MP3 Bluetooth ya pada box ya. Nah, di sini akan saya berikan pemasangan dan penyusunan ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat sahabat-sahabat yang sudah memberi dukungannya dengan cara subscribe, like, komen. Semoga video-video saya selalu berkembang memberikan tutorial-tutorial seputaran elektronik ya. Oke sahabat-sahabat semua, ini salah satu box ya untuk modulator Bluetooth ya. Jadi box ini dirancang khusus buat modulator Bluetooth ya. Jadi fungsi dari Bluetooth sebagai speaker aktif ya, yang model lama belum menggunakan USB atau Bluetooth bisa menggunakan seperti ini, atau sound system ya. Daripada HP-nya colok-colok, pakai jacknya 1x2 gampang rusak ya untuk soketnya. Di sini kita sediakan untuk box Bluetooth-nya. Jadi ini salah satu box Bluetooth-nya, nanti kita susun di sini sahabat semua ya, disusun di sini. Dan apa saja peralatan yang harus kita siapkan untuk penyusunan, yaitu salah satunya box, yang kedua untuk Bluetooth-nya sendiri ya. Nah, ini Bluetooth-nya di sini, ini Bluetooth MP3 Bluetooth FM Bluetooth, nanti dipasang di sini. Dan satu lagi switch tombol on off ya. Switch tombol on off di sini juga kita sudah siapkan. Dan ini ya, disimpan di sini. Oke, nah seperti ini nanti dipasang. Untuk di belakang di sini ada dua buah untuk soket RCA. Ini untuk in-nya. Dan di sini nanti kita pasang dari dalam. Seperti ini sahabat semua ya. Nah, ini. Dan di sini ini bisa dipasang fuse atau tidak. Tetapi kita di sini akan saya pasang kabelnya di sini ya nanti untuk penyusunan. Dan untuk catu dayanya saya masih menggunakan adaptor senter ya 5 volt. Karena saya stok banyak adaptor 5 volt ini, jadi saya gunakan adaptor 5 volt. Padahal tertera sini 12 volt sahabat semua. Nanti kita coba ya, kita tidak di sini juga terdaftar 12 volt juga sahabat semua. Jadi nanti kita coba ya 12 voltnya normal atau tidak. Jadi di sini nanti kita bongkar, kita buka ini di sini ya, kita buka, kita ambil isinya saja untuk mencatu daya atau menyuplai dari modulator tersebut. Oke, jadi untuk penyusunan sangat mudah sahabat-sahabat semuanya. Di sini udah disiapkan ya perlengkapannya, dari kabel-kabelnya AC kabel DC nya untuk modulatornya di sini udah disiapkan. Dari sini tinggal lancap-lancapkan saja, tapi jangan sampai terbalik pemasangan sahabat-sahabat. Di sini sudah tertera VVC dan ground. Jadi VVC adalah untuk plusnya ya. Jadi plusnya ini tertulis ini bagian ada minnya ini ya, untuk plusnya. Nah, ini ada tanda minnya. Sedangkan untuk soket ini fungsi untuk outnya ya. Jadi untuk warna merah jangan digunakan, ini untuk antena. Jadi warna ini ada warna 3. Di sini kita in L ground R ya. Jadi sini ada tertera juga sini L ground R ya. Jadi ini nanti kita pasang di sini sahabat semua. Ya, kita pasang di sini. Oke, jadi sangat mudah sahabat semuanya cara penyusunan. Sangat simpel, khususnya buat pemula ya yang lagi-lagi belajar untuk merakit atau menyusun salah satu modulator yang Bluetooth. Jadi seperti ini saja, tinggal tancap saja di sini untuk memasang kabel inputnya, input dari modulatornya sahabat semua ya. Ya, ini groundnya sahabat semua, ini ground ya, ini ground. Di sini kita masuk seperti ini saja sahabat semua. Sini untuk pemasangan ini bolak-balik tidak apa-apa sahabat semua ya. Sini, nah, seperti ini saja. Oke, selesai ya sahabat-sahabat nih. Jadi tinggal nyusun, nanti kita tinggal nyusun semuanya. Oke,
ya. Ini tampak dalam dari adaptor center ya, yang di sini tertera 12 volt 2 ampere, tetapi tidak ada isinya sekitar 12 volt ya. Jadi sini akan saya pasang untuk mencatu daya modulator bluetoothnya. Oke, sahabat semua ya, ini di sini sudah tertera ya, untuk plusnya ini ada di kaki Elko. Di kaki Elko plus juga di sini sudah tertera tanda dari plus ya, ini plus, sini min. Jadi tinggal masukin saja plus plus min min ya. Nah, sekarang seperti ini posisinya. Nah, sekarang kita tinggal untuk menyalakan adaptor ini, dan juga sini akan saya susun untuk pemasangan dari tombol on off nya ya. On off nya menggunakan yang lampu seperti ini menggunakan lampu. Jadi ini untuk utamanya ya, ini kabel utamanya untuk lampu sini, yang ini putih-putih dua ini untuk memutus aliran listrik yang satu dengan yang satunya. Ini kita tambah timah dulu. Kalau tidak lengket, sahabat-sahabat bersihkan dulu posisi atau permukaan dari yang Anda akan solder agar lengket ini tidak lengket ya. Bersihkan dulu. Oke, seperti ini sahabat semua ya. Nah, ini saklar, untuk saklar ini sudah saya susun seperti ini posisinya ya. Jadi ini kabel AC semua sahabat semua, ini kabel AC yang kabel ke listrik ya. Dari listrik ini saya sambung ke di sini, di saklar sini semua. Yang satu di warna kuning ini untuk bagian lampu ya. Lampu. Nah, ini tombol untuk pemutusnya. Jadi sini sudah bisa kita coba untuk menyalakan lampu saja dulu. Nah, ya sudah nyala ya. Nah, sudah nyala. Jadi untuk pemasangan ini lagi, Anda pasang seperti ini. Ya, ini untuk yang dari adaptor ya, sahabat semua, ini dari adaptor. Adaptor ini untuk mencatu daya ini ya. Nah, sekarang kita pasang sini. Kita pasang sini. Nah, nanti ini dipasang satu di sini sahabat semua, satu di tengah-tengah sini. Yang satu pas di kaki LED-nya, lampunya ya. Pasang dulu. Ini pasang sini sahabat semua. Oke, satu sudah terpasang. Ini satu lagi ya. Dan satunya lagi. Oke. Sudah tersusun sahabat semua ya ini. Nah, sudah tersusun. Nah, sekarang kita coba nyalakan ya. Kita nyalakan untuk adaptor modulatornya. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sahabat semua, nyala ya tulisan Bluetooth ini. Nah. Jadi kita matikan, tetap mati. Mati ya. Kita nyalakan lagi. Oke, nyala ya. Bluetooth, oke. Sekarang kita tinggal merapikan saja untuk penyusunan. Seperti ini. Di sini Anda bisa gunakan di bagian untuk off-nya, di bagian bawah. Nyalakan seperti ini juga bisa ya. Nah, sekarang kita pasang. Tinggal tekan saja. Oke sahabat semua, ini sudah tersusun seperti ini. Nanti ini terbalik sahabat semua. Aduh, untuk arahnya saja terbalik ini ya, tinggal kita putar saja. Dan untuk nanti kita bisa dilim seperti ini saja, bisa dilim ya untuk adaptornya ini. Oke sahabat semua, ini sudah tersusun rapi ya. Tinggal nutup saja seperti ini. Bagian depan sudah setelah Anda baut ya. Setelah Anda baut. Nah, setelah apa tinggal tutup saja. Ini sudah sediakan ya. Nah, ini sudah kita rapi. Oke. Oke, sekarang tinggal tutup saja seperti ini. Selesai ya. Nah, sama seperti ini. Jadi seperti ini jadinya ya. Nah, ini. Nyalakan. Nyala.
terus kita matikan lagi ya, kita nyalakan lagi. Oke, selesai sampai semuanya cara penyusunan modulator Bluetooth pada boxnya ya, cara. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.